Oh iya, nah gitu. Yuk. Yuk. Udah. Salam silaturahmi, salam untuk semuanya. Saya kedatangan tamu dari mana, Pak? Magelang. Magelang. Magelangnya mana? Magelang daerah Salaman, Pak. Da, Magelang Salaman. Iya. Jawa Tengahnya, Pak. Ya. Jawa Tengah, Pak. Susuk yang bersarang selama 15 tahun ada, Pak? Iya, sekitarnya. Susuk yang bersarang 15 tahun malam ini kita bongkar. Yang tadi dari tamu 10 orang, Mitra. Enggak ada susuknya, saya deteksi semua enggak ada, termasuk dari yang tadi dari Bogor, Jawa Barat. Yang tadi, Pak, yang 2 orang enggak ada susuknya. Ini Bapak dari Magelang, 1. Ini Bapak yang ke-11 orang di hari ini, di hari Sabtu. Ya, tapi ini ada, Pak. Ya. Makanya saya pasang video. Saya izin untuk apa namanya? Siar. Ya. Pak ya, izin ya. Untuk kebaikan umat, untuk keberkahan umat. Sebab kalau enggak lihat video saya, umat enggak bakalan ngerti. Gitu ya, makanya ini harus disiarkan untuk kebaikannya gitu. Nah, ini susuk yang bersarang, ada Mitra ini, Mitra. Ini susuk kurang lebih 15 tahun. Jangan dikerutkan, Pak. Jangan dikerutkan. Ini tuh, ini bekasnya. Bentar, Pak, agak sakit. Susuk bikin malapetaka, keresahan, kegelisahan, was-was semuanya. Diborong, Mitra. Nah, ini nih. Yang di depan, Mitra, di kening sama di dagu itu cuma ditusuk doang. Ini, iya, bolong ini nih. Ini jendilanya ada. Jadi agak ini. Tusuknya nggak ada ini. Tahan, Pak. Kita teliti dulu kita. Saya penasaran, Pak. Kita black aja sedikit ya. Bapak tahan aja. Coba penasaran nih saya ini. Terima kerasa. Bentar. Penasaran saya ini. Bentar. Biar Papa puas pokoknya. Kosong, Pak, ini. Kosong, ya? Ini cuman, Mitra, di sini tadi ada geleng berbentuk susuk. Pas di gini kayak susuk, ya. Makanya saya pasang kamera. Ya. Tapi ini susuk nasibnya sama seperti yang di kening, Pak. Oh, gitu. Jadi cuman ditusuk doang. Oh, ya. Ini buktinya. Saya ini black, Mitra, nih. Kalau di black ini susuk pasti isen langsung brok gitu. Nih, ini cuman ditusuk doang. Jadi dalamannya itu kelawin. Membentuk susuk, Pak. Iya, iya. Nih, ini nggak ada. Bapak juga nggak bisa merasakan. Tuh, iya. Saya gap di sini. Iya. Keras, kenceng. Tuh. Tuh. Jadi nasib ini susuk, semua dibohongin, Pak. Tuh. Di kening nggak ada. Iya. Di dagu nggak ada. Iya. Berarti tiga, ini nggak ada, Pak. Ya. Iya. Tuh. Kita bikin istilahnya, Bapak, dibikin istilahnya, apa namanya, biar nggak jadi pikiran. Biar nggak jadi pikiran. Tuh. Tadi mah kayak susuk, geleng. Ini ada geleng seperti berbentuk susuk. Tapi sudah ini bekasnya. Bekasnya doang ini. Tuh. Iya. Nggak ada apa ini, Pak. Aman, Pak. Tuh. Kalau ada ini pasti tajam. Iya. Bapak juga pasti merasakan. Iya. Cuman yang bikin istilahnya ngelek di dalam kehidupan itu ijabnya itu, Pak.
di dalam susuknya itu. Di dalam istilah kita kan kalau misalnya pemasangan susuk kan ada siapa namanya? Istilah untuk apa gitu kan. Nah, itu yang bahayanya ijabnya dimasukkan ke dalam susuk, tapi susuknya susuk kosong. Doanya masuk, Pak. Masuk kalau doa itu semua juga. Wujudnya enggak masuk, cuman dikasih sugesti. Tuh, Pak. Nih, ini enggak ada tuh. Saya jamin tuh. Tuh. Ah. Tuh, Pak. Ah. Tuh. Saya penasaran yang di mana tadi tuh di punggung apa di mana tadi di pantat apa di iya oh di situ nanti kita gap yang satu ini ya berarti kalau misalnya tiga butir ini cuma dibodohi kita penasaran yang ini buktikan saya coba buktikan gitu ya cuman ini untuk edukasi ke semua mitra jadi ini untuk edukasi ke semua susuk itu haram dan musyrik hukumnya jadi jangan sampai kita meninggal ditumpangi dengan susuk. Nah, sugesti masuk itu, Pak, kalau enggak digini, enggak bakalan percaya orang. Enggak bakalan percaya. Jadi, bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah sebelum ajal menjemput. Sebab kematian kita enggak tahu, Pak. Ya, makanya jatuh Bapak jauh-jauh dari kesini. Alhamdulillah, nambah saudara. Walaupun enggak ada, Mitra, kemarin yang dari Sulawesi enggak ada. Dari Manado enggak ada. Pokoknya hari ini, kata saya juga, 10 orang. Bapak yang ke-11. Kirain ada. Ini yang tadi dua orang itu baru pulang ya dari Bogor. Enggak ada itu, Pak. Saya gap semua, sasar semua. Nasibnya sama dengan Bapak. Jadi hari ini, hari Sabtu ini, enggak mendapatkan susuk satu biji pun juga. Cuma sugesti semua. Sugesti semua apa itu? Ada istilah yang di... Cuma ini mitra, kalau masukin sugesti gampang. Ini susuk nih, Pak. Disusukin satu titik. Dak! Cuma nih gini-gini. Masuk ke kukunya dia. Masuk ke kukunya dia. Disangkanya masuk, Pak. Makanya ini luka. Susuk itu kan tajam, dimasukin istilahnya seperapatnya aja itu pasti mengakibatkan jendilan di dalam itu kelewit. Sebab apa? Ada lubang. Susuk diambil, ya lubang membentuk susuk. Nah itulah sugesti. Kalau udah gini, Bapak udah aman. Udah aman, nanti kita riset badannya lah. Kita bersihkan, kita buang penghalang, buang penyakit, buang yang tidak baik di dalam tubuh kita, kehidupan kita. Orang-orang yang dolim, mendolimi kita buang saja. Nanti itu mah secara doa kebatinan, Pak. Jadi sekarang ini udah video kita nanti upload untuk edukasi ke semua mitra. Jadi jangan sampai kita meninggal bawa susuk. Sebab haram dan musyrik dan sakaratul maut kita jangan terhalang dengan susuk. Kalau Bapak nggak kesini, sugesti nanti masuk, Pak. Bener nggak? Aduh, kadang-kadang Pak Haji undang kesini, orang kesini. Mana mungkin saya undang ke sana jauh-jauh. Itu kan ya, otomatis Bapak lagi sehat kesini kan? Salam rahayu mitra.